dengan siapa? Tris. Memang sering nonton Tirai Astral. Sering ya? Di sini kita udah mengungkap banyak tadi penelusuran, dan kita akan mencoba untuk manifestasi satu barang lagi yang memang ada selintingan warga yang tahu dan ada yang tidak. Biar mereka semua tahu, warga semua tahu, dan mudah-mudahan malam ini diizinkan juga oleh Allah kita bisa memanifestasikan barang tersebut. Udah siap? Tapi mungkin masuk ke air nih ya. Oke. Minta tangannya. Satu lagi. Bisa baca Al-Fatihah dalam hati sekali. Mungkin jam tangan dan tasbihnya bisa dilepas dulu. Nanti basah. Allah. Udah. Oke, coba pelan-pelan masuk. Insya Allah barangnya. Oke, stop. Maju dikit. Hop. Hop. Menghadap ke sini. Coba dicari di dalam. Terasa memegang sesuatu? Bentar. Kalau terasa memegang sesuatu, baca Al-Fatihah satu kali dan Anda angkat pelan-pelan. Hati-hati, di samping kiri kita ada yang datang ya. Woi, Allah. Naik. Allah. Pegang. Hei. Anda keluar ya. Tahan lo. Kamera bisa lihat tempat yang kita pengambilan manifestasi barang di sini. Airnya mengeluarkan asap. Bisa minta tolong kamera lebih dekat? Mengeluarkan asap.
Ya, jadi tadi alhamdulillah kita udah memanifestasikan barang terakhir dari sini yang memang itu sebenarnya beliau memberikan kepada kita, tapi mungkin yang negatif-negatif di sini tidak suka dan merasa tidak senang, dan hingga akhirnya para penonton tadi kesurupan masal ya. Tapi alhamdulillah atas izin Allah semuanya terhandle. Alhamdulillah malam ini berjalan dengan lancar, dan tentunya dari pemirsa di rumah juga yang telah membantu doa untuk kami di sini. Mungkin kita akan coba netralisir tempat ini ya, biar aura-aura negatifnya tidak merajalela. Kita akan mencoba untuk menetralisir air agar tidak ada hawa negatifnya lagi. Insya Allah kita akan berubah untuk menjadi yang positif. Alhamdulillah atas izin Allah kita udah bisa memanifestasi barang ini. Dan memang tadi di tempat kita mengambil barang ini ada satu fenomena yang memang sulit dikaji akal. Memang pas saat kita menarik barang ini sudah di tangan Pak Tris tadi, tiba-tiba kesurupan massal dan air yang tempat barang ini tadi itu mengeluarkan asap. Insya Allah nanti di kamera bisa melihat, para pemirsa bisa melihat langsung asap yang keluar dari air danau di sini. Ini merupakan, mungkin kalau saya bilang sih ini miniatur dari salah satu bentuk manifestasi barang di sini yang memang sejak lama di sini. Dan ini kalau saya bilangnya kereta kencana, karena di sini saya lihat ada dua putri dan raja ya, dan ada hatinya yang memang sedang mengendalikan kuda kereta ini. Ini sebenarnya ada tiga di sini. Yang satunya lagi agak kecil, dan yang satunya lagi itu lebih panjang dari ini dan lebih besar. Tapi kita alhamdulillah diberikan ini atas izin Allah sudah bisa memanifestasikan barang ini. Jadi memang intinya barang ini juga, khodam dari barang ini juga yang memang sering eksistensi di sini, penampakan makhluk astral di sini, itu memang mereka menjaga barang ini. Jadi satu barang ini aja, dalam satu kuda itu bisa ratusan jin atau ratusan khodam yang ada di sini yang bisa menempatkan dalam satu kuda, satu aja belum yang lain. Karena memang barang-barang seperti ini termasuk barang antik, memang memiliki aura atau energi-energi yang memang bisa mereka diami dan bisa mereka untuk mereka jaga. Dan mereka jelas bahwasanya jika barang ini diambil mungkin akan terjadi seperti tadi. Jadi tidak heran bahwasanya sering ada kesurupan massal ataupun insiden yang lainnya. Oke, terima kasih pemirsa atas doanya yang telah membantu kami dari rumah yang untuk bisa memanifestasikan barang ini.
interaksi dan eksistensi makhluk astral serta fenomena-fenomena yang terjadi malam ini adalah bentuk dari kekuasaan Sang Pencipta. Teguhkan hati, dekatkan dirimu dengan keimanan, karena makhluk astral ada di mana-mana. Saya, Kiraja Mandala, saksikan terus tirai astral, karena masih banyak lokasi-lokasi yang belum kami datangi.